Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Seorang perempuan berinisial JK nekat membawa kabur kendaraan patroli di gerbang tol Jatiwaringin, ruas tol Becakayu. Pelaku diduga menderita gangguan kejiwaan. Dari rekaman video amatir, nampak seorang perempuan turun dari mobil dan menaiki bagian atas mobil, lalu berteriak setelah menabrak trotoar di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur, Minggu malam kemarin. Bahkan sebelum menabrak trotoar, pelaku juga menabrak sebuah mobil sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Ternyata mobil yang dibawa pelaku adalah mobil layanan jalan tol yang dicurinya di kawasan Jati Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini bermula saat petugas patroli tol Becakayu menangkap pelaku di gerbang tol Jatiwaringin. Namun pelaku justru merampas kendaraan patroli. Satlantas Polres Jakarta Timur masih menyelidiki aksi nekat pelaku termasuk tes urin terhadap pelaku. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.